Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera. Ini jam-jamnya siang nih sudah pada capek ya dari pagi. Saya lihat ini Pak Ius sama Pak Agus yang masih segar nih. Salam kenal ya Bapak Ibu sekalian. Ya, dari Pontianak ini mendung-mendung sedikit. Ya, alhamdulillah sambil kita puasa kita bincang-bincang. Nah, saya kebagian menjelaskan tentang kredit nih, kontribusi penulis menurut perkembangan baru. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, di luar sana, jadi di barat khususnya, itu sekarang mulai muncul gagasan untuk memberikan kredit kepada siapa-siapa saja yang terlibat di dalam sebuah produksi karya ilmiah ya, baik itu dari risetnya maupun sampai kepada outputnya, publikasinya. Nah, oleh karena itu ini memang baru. Kalau selama ini kan kita melihat setiap artikel yang terbit di jurnal itu ada beberapa penulis dan kemudian kita punya aturan di aturan PAK itu nanti ada penulis pertama, penulis korespondensi, kemudian penulis lainnya gitu ya. Nah, ini di luar sana mulai berkembang. Ini kayaknya ada beberapa hal, banyak hal yang tidak terakomodir atau belum terakomodir di sistem authorship namanya ya. Jadi penulisan. Ya. Nah, kita sekarang kan yang berlaku ya authorship itu, kepenulisan. Nah, yang berkembang sekarang itu yang disebut dengan kontributor. Jadi dari authorship kepada kontributorship. Jadi dari yang disebut sebagai penulis saja, tapi sekarang kontribusi yang kontributor atau orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat di dalam sebuah produk output dari riset dan publikasi ilmiah. Nah, oleh karena itu ini memang baru dan saya juga sambil belajar, nanti sama-sama belajar. Kemudian saya coba share ini screen, kita mulai bagaimana ini ya, apa yang kita bisa belajar dari apa yang dimulai oleh teman-teman sana di luar. Di Amerika dan di Inggris ya, saya kira ini. Nah, kalau kita lihat ini, Bapak-Ibu sekalian, ini kredit ini ada websitenya. Jadi kredit itu artinya, itu di situ saya tulis ada contribution roles taxonomy, jadi contributor roles taxonomy ya. Jadi meliputi 14 bentuk jadi menurut mereka ini yang ada pada riset dan publikasi ilmiah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama belajar, ini ada websitenya saya cantumkan di sini. Ini Bu Mutrofin, nanti mungkin saya nggak terlalu panjang karena websitenya juga ada, saya juga mengantarkan saja, sama-sama belajar sehingga kita saling eksplor ya, mungkin nanti ada banyak hal yang muncul dengan membaca website yang ada kita siapkan di sini, yang kita tampilkan di sini, yang itu sekarang sudah menjadi sudah mulai ya, sudah mulai dikembangkan. Nah, ini kalau kita baca di dalam websitenya ini, awal mulanya ini sebenarnya adalah dulu di Harvard itu diselenggarakan satu workshop ya yang melibatkan para akademisi, publisher, kemudian pihak-pihak yang lain yang terlibat dalam selama ini dalam riset, dalam publikasi. Nah, itu workshop bersama dan melahirkan banyak gagasan. Nah, melahirkan banyak gagasan, akhirnya Kesre ini nanti kita nggak usah masuk siapa itu Kesre apa itu kita belum, tapi kita coba karena waktu yang padat mungkin Bapak Ibu sekalian bisa perdalam juga di sana. Nah, akhirnya mereka membuat satu taksonomi yang kemudian disebut kredit ini. Sehingga menjadi gagasan baru pergeseran dari authorship kepada contributorship. Nah, sekarang apa saja kira-kira yang bisa diidentifikasi menurut kredit ini? Nah, jadi ada 14 kontribusi yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Dan kemudian bisa diberikan kredit. Kredit itu ya penghargaan ya. Kredit itu penghargaan atau pengakuan di artikel atau produk karya ilmiah yang kita produksi. Ya. Nah,
Yang pertama ini di sana tertulis konseptualisasi. Jadi kita tahu bahwa misalnya kalau ada proposal baru ya, kemudian proposal itu belum masih tahap awal atau mungkin sudah diajukan, maka kita bisa berperan di sana untuk bagaimana kita formulasi ulang. Kemudian kita misalnya diskusikan, kemudian membentuk, menghasilkan satu pergeseran baru. Jadi ada perubahan dari gagasan awal ini, oh mungkin kekurangan-kurangnya begini, oh ini mungkin ini yang perlu ditambahkan, ini yang perlu di ini. Nah, itu penting menurut saya, karena memang dalam dunia penelitian dan publikasi, kita nggak bisa bekerja sendiri. Ya, kalau kita bekerja sendiri ya, apa yang disebut, ya mohon maaf itu kan, apa ya, nggak usah disebut lah, ini solo karir lah, bahasa enaknya mungkin solo karir aja dah. Ya kalau pekerjaan yang sebesar ini ya, jadi sebenarnya pekerjaan riset dan publikasi ini kan sebuah pekerjaan yang besar. Tapi kalau kita kerjakan beramai-ramai dan itu berbagi peran, itu akan lebih maksimal hasilnya sehingga itu menjadi lebih baik. Dan kita di sini kita mengakui kontribusi atau peran dari masing-masing pihak itu. Nah, peluangnya yang masuk dalam pertama itu konseptualisasi ya. Kemudian yang kedua itu kurasi data. Kurasi data ini ya berkaitan dengan data lah. Jadi kalau ada data, data itu masih perlu banyak yang perlu dikerjakan. Misalnya mengolah datanya, memberikan keterangan-keterangan, kemudian memeliharanya atau menyiapkan softwarenya atau kemudian ya kita apa menyimpannya mungkin dengan memetakan atau membuat klasifikasi-klasifikasi sehingga data ini bisa digunakan tidak hanya sekarang tapi bisa digunakan di masa yang akan datang. Kenapa? Karena data itu penting. Data ini, data baru dengan data lama itu berkorelasi. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau punya riset itu jangan datanya jangan dibuang, simpan, karena nanti ada riset yang baru itu nanti Bapak Ibu sekalian bisa juga mengkonfirmasi bagaimana perubahan-perubahan data yang lama dengan yang baru dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini kita bisa masuk di sini. Jadi nanti salah seorang kontributor bisa dicantumkan, oh ini berperan dalam kurasi data, gitu ya. Baik, ini serius banget nih Bapak sekalian, padahal udah siang-siang nih. Mungkin udah pada lap talent ya. Baik, selanjutnya adalah analisis formal. Analisis formal ini tertulis di sini penerapan teknik-teknik ya analisis yang biasa digunakan, macam-macam kan analisis. Jadi ya Bapak Ibu sekalian sebagai pengelola jurnal, sebagai peneliti, sebagai dosen, sebagai publisher, saya kira udah paham lah. Nah, tentang macam-macam analisis. Nah, kita juga harus bisa melihat kontribusi mereka dan kita akui, kita oh ini memang pelakukannya ya. Jadi kita berikan kredit sehingga masuk di sana. Artinya peluang untuk memberikan kredit kepada mereka juga dimunculkan sehingga ya tidak ada yang apa ya, gelap. Kalau di dunia dulu itu, kalau di dunia menua itu ada yang bilang makan tulang kawan. Jadi orang lain yang bekerja tapi dia dapat nama atau apa ya, serigala berbulu domba ya. jadi harusnya nggak ada lagi seperti itu. Kita di dunia akademik kan harus fair ya, harus fair, kita kasih kredit kepada yang melakukan pekerjaan sehingga kita akui sebagai sebuah kontribusi. Kemudian yang keempat, akuisisi biaya ya. Jadi bisa dalam bentuk memberi bantuan atau penyandang dana. Riset itu kita harus berikan kredit. Kita sebagai seorang dosen misalnya juga bisa sebagai memberi bantuan dana, jadi ada support dana, nanti di support itu. Karena penting ya, riset kan perlu dana. Ini bagian yang sangat krusial menurut saya. Jadi harus dicantumkan lah. Jadi, kalau nggak dicantumkan, ya, ya itu tadi, nanti ada serigala berbulu domba. Baik, selanjutnya kemudian ini investigasi. Investigasi itu ya melakukan pengumpulan data lah. Jadi pengumpulan data kan macam-macam. Ada pakai survei, ada yang eksperimen, ada yang ya kualitatif, yang wawancara, observasi, kemudian FGD dan lain-lain. Nah ini ya, kita bisa namai menurut kredit itu dinamai dengan investigasi ya, peran investigasi.
Selanjutnya metodologi. Ya, jadi kalau kita ini metodologi kita riset itu jelas harus ada metodologi ini, satu peran yang krusial. Nah, peluang untuk memberikan kredit kepada orang yang membantu kita mengembangkan atau mendesain metodologi juga penting. Jadi misalnya kita sedang proposal penelitian, kemudian kita bincang dengan siapa ya, orang-orang yang menurut kita penting atau berkontribusi, kemudian jadilah penelitian kita menjadi lebih bagus. Nah, ini atau kita bisa meminta bantuan kepada pihak tertentu, seseorang yang memang bisa untuk membantu dalam hal metodologi juga bisa. Jadi nggak harus kita semuanya gitu. Ya, itu makanya boleh mengembangkan, boleh mendesain atau kreasi metodologi-metodologi yang baru yang itu oleh orang lain dan kita ambil, kita terapkan dalam penelitian kita. Oke, kemudian urusan administrasi. Nah, ini penting. Jadi sebenarnya urusan riset, urusan publikasi ini nggak lepas dari administrasi. Nggak jauh-jauh. Yang kita bahas tadi itu kan administrasi semua itu. Submit, syarat-syaratnya apa, kemudian macam-macam itu juga apa memerlukan tenaga dan mengulas tenaga dan pikiran dan resource yang besar. Oleh karena itu penting. Ada mahasiswa kita misalnya membantu dalam hal ngurus administrasi, harus kita libatkan juga. Kita kasih kontribusi. Nah, ini menurut kredit begini. Saya kira fair ya. Jadi fair sekali kalau bahkan ada orang yang mengurus apa publikasi ini, misalnya sekarang kan orang cari publikasi Scopus-nya, sampai harus itu harus kita kasih kontribusi. Kita kasih kredit ya atas kontribusi mereka. Ini menurut kredit. Dan saya kira fair ya. Lanjut, kita yang ke-8 tentang sumber daya, resource. Jadi kita bisa masuk berkontribusi dalam sebuah riset dan publikasi ilmiah itu untuk menjadi ya resource bagi kelancaran atau keberhasilan sebuah publikasi. Macam-macam. Jadi ada bahan-bahan, ada ketentuan-ketentuan bahan, ada contoh hasil lab, ada dan lain-lainnya lah, komputer ya. Jadi kita menjadi tempat bertanya, tempat apa ya, tempat untuk memberikan bantuan kepada para peneliti, tim inti ya, dan publikasi ilmiah. Baik, kemudian yang selanjutnya software, ya programming. Nah, apalagi nih yang di kuantitatif ya, banyak sekali ya nih yang perlu dimasukkan di sini, kontribusi-kontribusi apa saja. Dan itu bisa dilihat di sini, aplikasi-aplikasi komputer, algoritma, dan lain-lain, kode-kode. Dan itu semua kalau di penelitian kuantitatif kan sangat krusial, sangat penting. Dan ini harus diberikan kredit. Sehingga orang yang mengerjakan itu ya memang mendapat penghargaan sesuai dengan yang dilaksanakan oleh orangnya. Kemudian yang ke-10, supervisi. Nah, ini juga penting. Mungkin kalau sekarang kita ada dosen yang membimbing mahasiswanya, kemudian mahasiswanya kemudian publish artikelnya, jadi harus pakai 3 nama. Di beberapa kampus kan ada ditulis itu ya. Ada ketentuan malahan. Jadi yang mahasiswa nomor 1, dosen pembimbingnya kedua. Dan itu fair saya kira, dan itu mungkin keharusan kalau menurut saya. Kenapa? Karena ya memang kalau kita lihat skripsi, kemudian tesis, disertasi itu bahkan sebagian besar juga dari pembimbingnya. Nah, perannya ini berbagai bentuk. Bisa dari awal memberikan gagasan, atau bisa memberikan masukan, atau membimbing sampai jalannya, termasuk sebagai mentor dari tim inti. Misalnya ada satu tim, kemudian kita jadi mentor. Nah, ini bisa masuk dikatakan sebagai kontribusi, sebagai supervisi. Ya. Kemudian yang ke-11. Masih ada waktu ya, Mbak Mutrafin? Halo, ya, ini nanti saya ngomong sendiri. ya Pak Yus ya. Iya, makasih Pak Yus. 4 menit. Nah, tinggal 4 menit ya. Oke, kemudian validasi ya. Validasi ini jelas, ini untuk mengecek mana yang bagian dari riset, mana yang enggak, mana yang produksi. Nah, ini supaya apa? Supaya clear. Jadi enggak ada tercampur. Kenapa? Karena nanti bisa menjadi konflik, nanti konflik di belakang hari. Ya kan, ada kita dengar konflik kan, satu artikel, oh ini punya saya, ini punya, ini gua dulu. Ah, itu, ini sebenarnya untuk menghindari ya, kita tulis semua, kreditnya kita
tulis dengan jelas siapa berbuat apa dan dihargai apa, supaya nanti konflik di belakang hari tidak muncul, atau preventif ya. Kemudian visualisasi, nah, bagaimana penampakan atau ya kemasan akhir lah, kemasan ya, baik itu data atau kemudian dalam bentuk yang akhir ya, itu kita bisa lihat, kita kasih apa kredit kepada yang melakukannya. Kemudian writing, writing ada dua, jadi ini yang nomor 13 nomor 14 itu writing di draft asal, nah, ini utama ya, kalau draft asal biasanya ngaku yang nomor satu ini, jadi yang penulis utama ya kan. Ya, tapi ya nanti kalau nggak ada lagi penulis utama dan penulis pendamping kan semua kelihatan. Jadi nanti silakan yang mau menilai. Nanti mungkin ini juga akan berpengaruh pada ketentuan yang ada di penilaian angka kredit nanti. Kemudian yang terakhir, writing itu ada review dan editing. Jadi yang dijelaskan oleh Pak Wes Fatoni barusan, reviewer itu kan mereview, banyak kasih masukan. Saya kira juga review perlu dikasih kredit. Nah ini, dan saya setuju ini dengan kredit nih. Dengan kredit atau contribution author role, author roles taksonomi ya. Jadi reviewer perlu, karena ada gagasan dari reviewer yang masuk, sehingga apa, sehingga artikel ini lebih 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 baik lah, atau menjadi final version ya. Nah ini bisa dibaca ya Bapak Ibu sekalian, untuk memperdalam itu di websitenya ini saya tunjukkan lagi ini. Ya, jadi kalau saya mau cek ini, kita kalau mau kita ini ya, saya coba lihat ini. Di sini atau mungkin karena waktu terbatas, ini aja lah. Masing-masing silakan kalau yang ini pergi ke sini, di sana lengkap ya. Dan memang bagaimana mengimplementasikan juga di sana ada. Nah, ini kan kita pengelola jurnal, gimana nanti ini? Ya, kita belum ya, mungkin kita juga proses, kita juga biasanya yang jadi pedoman adalah kan PAK kita, karena akreditasi kan, akreditasi lah Arjuna. Jadi apa yang di ada yang di Arjuna itulah semua kita mengarah ke sana. Nah mungkin kalau di sananya sudah berubah ya kita mengikuti, tapi ini wacana yang berkembang di luar sana sebagai wawasan bagi kita bahwa memang di luar sana orang-orang sudah mulai melakukan apa kredit ini ke arah yang lebih transparan, dari penulis menjadi kontributor. Sehingga kalau penulis itu lebih terbatas, karena tadi itu penulis pertama, kedua, ketiga, dan tidak jelas apa kontribusinya. Tapi kalau kontributor nanti jelas dengan nama-nama ini, oh kalau dia ini kelihatannya ini si A sebagai apa misalnya, oh sebagai apa writing editor atau writing draft awal dan seterusnya dan seterusnya. Baik, saya kira ini yang dapat saya sampaikannya Mbak Mutovin. Jadi ini sebagai wawasan, dan menurut saya juga ini lebih kepada bagaimana kita lebih clear, lebih apa jujur dalam dunia akademik, sehingga apa, sehingga semua dihargai dan semua dapat peran, sehingga masalah-masalah yang ada selama ini mungkin masalah konflik di dalam klaim-klaim kontribusi dalam sebuah produk akademik, maka itu bisa terpecahkan. Baik, ini saja mungkin, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan, dan selamat siang, selamat istirahat. Nanti ya, habis ini baru kita akan lanjut katanya mungkin di sesi yang berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.